pengurus gereja HKBP Situmeang Distrik 2 Silindung menggelar kebaktian perjamuan kudus. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas MC Lain bersama pemuka agama lainnya berjalan kaki ke Desa Pansinaran Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara. Kedatangan mereka untuk meredam keresahan warga yang masih percaya dengan hal-hal klenik, baik yang bersifat membawa keberuntungan, perlindungan diri, dan menjaga desa. Gereja HKBP Situmeang membuat acara kebaktian khusus atau disebut kebaktian perjamuan kudus, di mana sebelumnya di Desa Pansinaran telah terjadi kemunduran kepercayaan iman selama kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak November 2018 hingga Januari 2019. Kepala Desa Situmeang Utara, Desa Purba, mengatakan, belakangan ini warga Desa Pansinaran, terlebih anak-anak, takut kalau berpergian. Dalam kebaktian perjamuan kudus turut hadir Pendeta HKBP Distrik 2 Silindung, Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas MC Lain, dan Dim 0210 Letkol Riko Siagian, Kapolsek Sipoholon AKP Zulkarnain, dan Camat Sipoholon. Kapolres dalam hal ini juga sempat menyampaikan pesan agar warga tak terpengaruh dengan isu-isu yang menyesatkan. Kapolres juga meminta kepada warga untuk lebih beriman dan mengikuti acara kebaktian dengan hikmat, dan berharap dengan adanya kebaktian ini suasana di desa tersebut bisa kembali normal. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Mulu.